Reza Rahardian adalah salah satu aktor ternama di Indonesia. Reza diakui bakat aktingnya yang luar biasa, bahkan mampu menarik penonton tenggelam dalam emosinya. Sepanjang karirnya di dunia seni peran, Reza Rahardian juga dikenal salah satu aktor paling profesional. Dia tak segan-segan melakukan apapun demi kualitas aktingnya di layar kaca memikat hati penonton. Salah satunya adegan ciuman. Reza Rahardian mengaku sudah mencium 9 wanita berbeda di layar kaca. Di salah satu podcast, Reza Rahardian mengaku siapa ciuman yang paling enak dan first kiss di film. Ternyata Reza Rahardian tidak memilih Anya Geraldine sebagai ciuman terenak, meski adegan kiss mereka paling hot. Apa kali Pak mencium orang di film Pak? Nah, iya gue sering nonton, kan gue cuma nonton, yang ngerasain kan kissing scene mungkin dengan 15 lawan main berbeda kali ya. Siapa yang paling open? Di warung dia bertanya begitu. Yang paling tapi kissing scene pertama gue, lo tau gak film apa? Gak tau gue film apa. Ini yang lucu, kissing scene pertama gue itu justru lewat film, hold on, mudah-mudahan gue gak salah. Habibie Ainun. Habibie Ainun. Justru itu adalah kissing scene pertama gue. Sama Ainun berarti ya? Sama iya, CL juga? Iya dong. Masa sama anak buahnya? Masa sama Panji? Iya, itu kissing scene. Walaupun gak yang kissing scene yang gimana ya, tapi kecupan pertama tuh justru di film itu. Itu berulang-ulang. Jadi kalau lo tanya siapa yang paling enak, gue jawab BCL. Ya ini pekerjaan ya teman-teman ya. Betul, ini ya. Tuntutan pekerjaan.